Tuh kan dari warnanya sama semua. Oke, okay, iyalah air putih nih. Lo enggak tahu. Yo, ini Indomaret apa Aqua? Ini ada pahit nih. Maksudnya nyaring banget. Salah semua. Salah semua. Aja. Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama kita sama sebelah kanan ada Kiki, sebelah kiri ada Sasa. Dan kita sekarang lagi tutup mata karena kita lagi mau bikin konten nebak minuman. Di sini ada air minuman. Minumannya apa aja? Mineral, ada Aqua, Aqua, Indomaret, Indomaret, Le Mineral, Restin, Restin. Okay. Indomaret ada. Ada. Ada di Indomaret juga. Aqua, Indomaret, Restin sama Le Mineral. Oke. Okay. Jadi kita suruh nebak mana minumannya. Sekarang akan dituang oleh Mr. Angga. Jadi nanti kita akan nyobain satu minuman dulu gitu. Ya, nyobain satu kayak dua kayak semua kayak terserah. Yang penting kita harus nebak mana apa minumannya dan apa mereknya. Siap? Langsung Mr. Angga bisa dituang. Gue lagi ngerasain tuangan airnya gue taruh di merek-mereknya. Gue curiga nih lo ngintip nah, dari sumpah pojok agak. Sebelah kiri. Sumpah agak. Semuanya bukannya sama. Gimana sok-sok ngeraba. Nah, udah? Ya. Botolnya udah disingkirin? Ini buka ya. Okay. Eh buka kan? Iya buka. Buka. Satu, dua, tiga. Hah? Tuh kan dari warnanya sama semua. Oke, okay. Iyalah air putih nih. Ini entar, entar kok dari ini bening nih. Iya, kayaknya lebih bening gitu. Lebih bening. Oke, okay, coba ini. Coba. Lo enggak tahu. Yo, ini Indomaret apa Aqua? Oh, aku tahu ini apa? Fris. Ini ada pahit nih. Tuh. Oke. Okay. Enak banget, sumpah ini enak banget. Kayak kita harus ganti ini deh. Ini paling butek nih. Oh, iya. Yeah. Padahal air putih loh. Hampir mirip. Nggak, tapi warnanya bisa beda banget, sumpah. Oh my god, lu susah kaya, banget sih. Lu bebet kayak minum soda, John. Ini juga jernih banget. Lebih jernih ini sih yang nomor 3. Sumpah. Ini udah. Paling jernih itu ya? Iya. Nyebutin ya. Tapi nggak boleh berubah bareng-bareng. Ya. Satu, dua, tiga. Indomaret. Indomaret. Saya paling gembol. Satu ini nomor dua. Dua nomor dua. Oke nomor dua. Oke. Dua. Dua tiga. Prestin. Prestin. Emang ada Prestin? Ada. Iya ada. Ini Prestin. Oke. Okay. Ini yang ini sekarang. Dua tiga. Aqua. Oke. Okay. Ini kita sok sama ya tapi belum tentu loh. Ini jelas berarti gue Le Mineral. Restin. Kalau sama mungkin itu gue sekalian. Le Mineral. Restin. Restin. Bentar, belum tentu. Sekarang kita tanya kepada Mr. Angga. Yeah. So, ini yang Restin. Mr. Angga. Oke. Okay. Gelas pertama itu. Pertama ini. Ya. Ini oke. Okay. Yang pertama itu adalah Restin. Maksudnya nyaring banget. Salah semua. Salah semua. Rasanya beda, makanya kita mikirnya ini Indomaret. Ya, aku nih, semua. Yang gelas kedua isinya itu Aqua. Bener. Kamu nyebut apaan? Bukan, yang lagi salah. Tadi ngomongin Aqua. Tapi kita tebakan disini bener. Iya, kita nyebut tebak sini Aqua. Aku semua. Nyebut yang ini, ini udah salah dua. Iya, kita semua salah dua. Salah. Oke, gelas ketiga isinya. Udah pasti salah kita Aqua Indomaret. Semua. Indomaret. Sumpah. Oh, iya, Indomaret. Yaudah, fix. Besok aku Indomaret terus. Mahalan-mahalan. Oke. Okay. Parah loh. Ini Indomaret ya? Ini yang bening gelasnya. Le Mineral. Le Mineral. Berarti emang paling bening. Le Mineral. Eh kita bener. Ya bener semua. Kita ini tiga salah bro. Kamu Prestin tadi. Ya oke lah menang satu kita terus. Ah. Berarti menang satu. Kiki menang satu. Wah. Kamu tidak jago. Kan aku bilang aku buta masalah air. Enggak apa-apa, enggak apa. Benar-benar beda sih ya. Iya. Jadi jangan pernah memandang buta apa enggaknya dari harga. Tapi ini Le Mineral ya? Le Mineral. Lebih berasa. Mungkin yang buta yakin banget soalnya cara tahu tadi ada Aqua. Enggak nyangka ya, ini Aqua ya. Tapi emang seger loh. Tadi malahan kita nebaknya kan ini Prestin. Ternyata ini Aqua. Tapi jujur yang paling seger Aqua. Prestin tapi yang paling enak Prestin. Tapi Prestin itu paling bagus. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Dan ternyata pemenangnya seri ada gue sama Gigi. Bravo, gue mau sama. Nah, mungkin the next kamu. Gak mau. Aku mau nyoba yang
ini ayam aja, ini okay. Ayam mana nih? Wah iya. Oke, okay, makasih banyak udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi. Thank you dan wassalam.